bahwa penerima ini dikubah 80% untuk orang asli Papua, 20% untuk non orang asli Papua. Supaya kedepannya aja tuh, kami juga merasa enak kalau macam contohnya hari ini penerimaannya ada di kita 46. Tapi ini kan dia membias, tidak ada kejelasan yang baik, berapa persen yang kami minta untuk orang asli Papua. Tujuan ini kan tadi kami datang di sini, untuk bagaimana kami minta harus pertanyaan itu kepada pemerintah. Jadi mungkin sedikit-sedikit, itu saja yang kami ini, kami tidak ada lain-lain. Tadi kan 200. Jadi kami akan menunggu di saat pengumuman. Pengumuman ini, 46 ini, lowongan pekerjaan ini. Itu kami minta supaya 46 ini, dia transparan, terbuka secara umum publik. 46 itu nama-nama yang tembus itu berapa orang, 200 itu berapa orang. Itu saja. Kalau tidak memenuhi kuat saja, hanya akan dapat kuat, ambil satu kontrak, kami akan turun pertanyakan ini, Bapak. Apa kepada gubernur, kepada saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!